Sauteriku sedulur, sosialisasi peran santri saka antisipasi radikalisme terus dikencarno Pemkab Kudus lewat Kantor Kesatuan Bangsa lan Politik bareng karo santri Ponpes Darul Quran Grandon. Pemahaman bahaya radikalisme lan terorisme terus ditanam no karo santri Ponpes ning Kudus. Ning Ponpes Darul Quran Grandon Kecamatan Kota Kudus salah sijine, Kesbang Pol nggelar sosialisasi optimalisasi peran santri saka antisipasi radikalisme. Saka sosialisasi iku kabeh santri diajak kanggo sinau sejarah lan santri diharap nduwe peran aktif saka nyegah pemberontakan berbasis radikalisme. Toko-toko sosialisasi Bupati Kudus Hartopo, Wakil Ketua DPRD Kudus Mukasiron lan akeh tokoh PCNU Kudus. Bupati Kudus saka sosialisasi ini jelasno negara iki tau ngalami pemberontakan radikalisme sayap kanan lan sayap kiri. Saiki gari ngenteni pi warga Indonesia, mahami penyebab supaya ora ono meneh. Karo anone akeh pengalaman sing ngajak santri kanggo bergabung saka barisan teroris, akeh narasumber mulai saka Wakil Ketua DPRD Kudus nganti penasehat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama pesen supaya kabeh santri ora gampang terpengaruh sehingga ora ana pemberontakan serupa. Kiri sudah terbukti, sudah pernah terjadi di Indonesia terkait gerakan Y30 SPKI di dalam kekerasan atau radikalisme di Indonesia. Dan sekarang tentunya banyak yang merorong juga. Dan alhamdulillah karena berkaitan dengan agama, berkaitan dengan pendirian negara Islam, ini tentunya bagaimana untuk peran para santri ini supaya bisa untuk antisipasi terkait masalah radikalisme. Penasihat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kudus jelasno, Undang-Undang 1945 lan Al-Qur'an podo apike. Kelorone ora iso dibandingno apa meneh kemerdekaan bangsa uga dadi perjuangan kabeh ulama ning Indonesia. Mas Rukin, Simpang 5 TV.